Kepolisian Nusa Tenggara Timur menangkap ratusan tenaga kerja ilegal asal Kabupaten Sumba Barat Daya. TKI tersebut ditangkap saat akan diberangkatkan dari Pelabuhan Laut Kanatang, Kabupaten Sumba Timur menuju Denpasar, Bali. Ratusan TKI ilegal berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Barat yang hendak diberangkatkan dengan menggunakan kapal Pelni melalui Pelabuhan Kanatang menuju Bali dan Surabaya. Jumlah TKI yang diamankan aparat Polres Sumba Timur sebanyak 191 orang, termasuk diantaranya 49 perempuan. Mereka ditahan lantaran menggunakan kartu tanda penduduk yang diduga palsu dan baru dibuat ketika akan berangkat ke Bali. Jalan.